Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Jual minyak murni satu kali minyak murni kepada pelanggan, kemudian dua kali dia mencari untung dengan cara mencampurkan minyak asli dengan zat pewarna. Jadi ini dikembangkan oleh pelaku tidak hanya di wilayah Kudus, tetapi di daerah Pati, daerah Rembang, dia gunakan untuk kegiatan untuk mencari keuntungan pribadi. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.